Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diaping ku Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsyakal Hadi Cahyanto, serta Kepala BNPB Gani Puarsito di kegiatan vaksinasi massal di Gelora Bandung Lautan Api. Kota Kota Bandung, pemerintah nargetkan sejuta vaksinasi Saban Poe di bulan Juli nu bakal datang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Nembraken Eta panitenante dilakonan pikir mastiken yang tambahan 400.000 vaksinasi Saban Poe bisa lumangsung optimal Tambahan 400.000 ribu sapoena pikir target nasional Luyu karena pituduh Presiden Joko Widodo anu miharap 1 juta vaksinasi bisa dilakonan di Nesapoe di bulan Juli nu bakal datang Lianti gitu vaksinasi perlu dilakonan di tempat anu negla kawas stadion lantaran lianti sirkulasi hawa anu hade masyarakat boga lolongkrang piken jaga jarak nalika ngantri piken dipaksin bersama-sama Pak Panglima Pak Kapolri terima kasih banyak alhamdulillah bagus dan ramai tadi nanti pesennya ke yang di luar aja jangan dempet-dempetan stadionnya luas jadi nggak usah nempel-nempel takut menulari Panglima TNI Marsyekal Hadi Cahyanto ngerasa yakin yen target 400 ribu vaksinasi anu dikokolakan ku TNI Turta Polri bisa kahontal. Pangna itu di Nahiji tempat vaksinasi bisa diiluan ku 2000 orang. Pun bulan Juni ini kita targetnya masih 700 ya Pak Menkes. Namun dari 700 optimis bisa lebih. Karena apa? Karena sesuai perhitungan bahwa TNI Polri satu hari satu titik itu bisa melaksanakan 2000. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Ngembohan, ketak nitenan prak-prakan vaksinasi massal di Stadion GBLA, pikir nitenan tepi mana kegiatan vaksinasi di lapangan, memeh dipaju sajuta dosis vaksin Sapoe di bulan Juli Jaga. Nitenan rancang gawe dina prak-prakan vaksinasi di Stadion GBLA, dirina ngarasa optimis program sajuta dosis vaksin Sabanpoe Poe bisa kahontal. Kita tentunya optimis bahwa program Bapak Presiden untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi satu juta satu hari di mana potensi pemerintah daerah, potensi TNI Polri uh, semuanya dioptimalkan. Eta perak pra vaksinasi massal di Gelora Bandung Lautan Api Teh bisa ngahontal 5000 warga anu aya di wewengkon Bandung Raya, Kawas Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi jeung Sumedang. Yuana Kurniawan Bandung TV